Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Nekoplok. Dan kali ini Mimin mau bahas nih tentang NFT ya. Di sini ada situs yang namanya expo.cikoroko.art. Dan di situs ini mereka bagiin NFT gratis ya teman-teman. Kalian cuma daftar, nanti langsung dapat NFT gitu. Nah, nanti Mimin jelasin ya cara dapetinnya gimana. Tapi kalian langsung daftar aja di link di bawah ini, nanti Mimin jelasin bagaimana caranya di sini ya. Nah, kalau sudah daftar, kalian di sini akan ditampilkan menu kayak gini ya. Nah, nanti kalian tuh dapat kalau nggak salah tuh 10 gold. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau memperbanyakin gold ya it's okay. So, kalian tinggal undang teman aja teman-teman. Jadi fungsi gold ini biar kalian bisa ngeklaimnya gitu. Wah, Min, berarti harus ini dong, harus ngeref. Enggak. Pertama daftar kalian tuh dikasih 10 gold. Jadi 10 gold itu nanti bisa kalian tukar ke NFT gitu. Jadi walaupun kalian enggak ngeref, daftar dong udah dapet gitu. Nah ini agak grup Mimin ya. Kalau misalnya pengen gabung ke grup Mimin juga silahkan gabung aja. Jadi info ini juga sebenarnya mereka duluan yang tahu gitu, yang di grup dulu daripada kalian. Sorry ya. Pokoknya di member di grup itu yang paling duluan lah di share. Nah, kita lanjut ke konten ya teman. Nah, ini Mimin ada 192 gold ya. Nah, caranya kalian spend your gold ya. Ini kita pencet ya. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, tandanya kalian kehabisan gitu. Karena apa? Ini banyak banget yang ikut event ini teman-teman. Jadi kalian harus cepet-cepet gitu. Ya, Mimin tadi tuh ngeklaim ya beberapa NFT gitu. Dapat juga bonus 2 anjay. Lumayan lah. Nah, you have collecting. Jadi tandanya kalau misalnya kalau kayak gini, kalian lanjut besok aja, nunggu besok. Nanti juga pasti ada gitu. Kalian juga bisa nanti kepo-kepoin tentang si Cikoroko ini, ada sosial medianya juga. Nah, kita lihat nih ya. Ini sumpah keren sih teman-teman. Nah, lihat nih ini ininya ya. Kita terjemahin aja dah biar kita tahu ya kan. Aturan sederhana, dapatkan 1 gold untuk setiap souvenir yang terkumpul. Kumpulkan 10 keping emas tuh. 10 keping emas memberi Anda akses ke hadiah yang dirilis sebelumnya, langka dan eksklusif, teman-teman. Juga untuk mendapatkan emas, Anda dapat berpartisipasi dalam tantangan yang akan kami diumumkan di sosial media kami. Nah, jadi selain emasnya ini buat di sini, ada kayak tantangan juga di sosial media, kayak challenge gitu teman-teman. Cuman kalian harus modal ya koin gold ini. Jadi ya kalian harus pantengin akun sosial media kalian gitu teman-teman. Nah, kita lihat nih ya. Kita lihat ini nih tentang proyek dulu ya. Kita jelasin nih apa aja nih. Nah, ini nih Mimin dapat nih. Ini bonusannya. Cuman ini enggak keburu teman-teman. Cuman hadiah utama Mimin ini. Sumpah keren sih. Ini bisa dijadiin ini teman-teman, bisa apa? Kayak jadiin AR gitu, dia kayak 3 dimensi, bisa dikamerain gitu. Kita coba lihat ya. Tuh, ini Mimin di kasur tuh, lihat. Keren, boy. Sumpah keren. Gratisan loh ini. Dan ini bisa dijual, Min. Bisa. Bisa. Ntar Mimin jelasin ya. Nah, kita silang. Keren, sumpah. Nah, kita terjemahin lagi ya. Wait, teman-teman. Tuh, jadi kayak edisi terbatas gitu tuh. Ini semua
hadiahnya nih yang NFT kayak gini cuman ada 22.222 gitu. Dan hadiah ini tidak lagi tersedia. Jadi kalian harus buru-buru gitu. Nah, hadiah ini adalah tanggal paling keren. Oh, nih. Mimin ngeklaim di tanggal ini nih. Kalau enggak salah. Kita lihat tentang ininya ya. Tentang proyeknya gitu. Nah, dari sini ya. Ada penjelasannya nih, teman-teman. Nanti Expo 2020 Dubai dari 1 Oktober 2021 hingga 31 Maret 2022. World Expo 2020 akan diadakan di Dubai. Expo diharapkan akan didukung oleh 25 juta orang dan dalam waktu 6 bulan. Sejumlah rekor negara 192 akan kami ambil bagian dalam pameran ini. Ini akan menjadi Expo dunia terbesar dalam sejarah. Jadi event ini nih, klaim ini sampai 31 Maret, teman-teman. Ya masih lama lah ya buat ngumpulin NFT gratisan gitu. Lumayan. Jadi nah, lihat nih. Sosok baru setiap hari. Jadi setiap harinya ada NFT baru. Setiap hadiah digital 3D diterbitkan sebagai NFT edisi terbatas dan tersedia bagi semua orang untuk ditambahkan ke koleksi digital mereka. 240 souvenir. Puluhan seniman dari seluruh dunia menyiapkan cindera mata digital untuk perayaan hari nasional negaranya di Expo. Kumpulkan semua. Nah, ini bisa dijadiin actual reality. Ini ada beberapa. Jadi ini juga katanya mengundang banyak seniman gitu. Semua artis diundang. Kami mengundang seniman dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam hadiah Expo NFT. Bentar ya. Apa itu souvenir digital? Nanti kalian kalau misalnya bosan dengar penjelasan ini, kalian bisa skip aja, nggak apa-apa. Tapi Mimin akan jelasin dulu ya. Hadiah digital sama dengan souvenir biasa. Anda memilikinya, Anda dapat memamerkannya, dan Anda bahkan dapat memberikannya. Itu masih pernak-pernik peringatan yang sama, tetapi tanpa batasan benda fisik. Hadiah digital akan membantu Anda mengabadikan momen spesial untuk membaginya pada dunia. Bagaimana saya bisa mengklaim hadiahnya? Hadiah NFT ini nih. Untuk mengklaim hadiah Anda, silakan kumpulkan hadiah Anda dan di situs web proyek dan masukkan Google ID Apple atau ID Google Anda. Hadiah digital kemudian akan ditambahkan ke koleksi. Jadi intinya kalian tuh harus daftar dulu, entah itu pakai ID Apple atau ID Google gitu, teman-teman. Apa yang bisa saya lakukan dengan hadiah itu? Hadiah dikumpulkan berdasarkan topik, bendera, pola penampilan artis. Anda dapat mengagumi mereka dalam format 3D aktual bla 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 bla, serta mengambil foto, nanti bisa difoto juga. Dalam waktu dekat, hadiah dapat ditukar antar kolektor atau dibakar. Kami sedang mempersiapkan beberapa kejutan untuk kolektor dan penggemar kami. Jadi untuk sementara kalian simpan dulu. Nanti akan disiapin gitu, ada kejutan lainnya gitu. Untuk sementara kalian simpan dulu aja. Bisa kok, bisa di WD kok. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian pengen foto sama NFT-nya, ada aplikasinya nih, daftar perangkat ininya. Ya, yang bisa itu ada daftar perangkat. Mungkin ya, ini sebagian besar perangkat modern mendukung tampilan, jadi nggak semua HP ya, teman-teman. Untuk pengalaman terbaik, kami merekomendasikan perangkat dengan pemindai lidar terpasang. Apakah saya harus membayar hadiah atau gratis? Hadiah dibagikan secara gratis tuh. Ini gratis, teman-teman. Bisakah saya mendapatkan hadiah untuk negara tertentu? Jadi ya kalian baca aja ini, takut sini ya. Nah, ini
Ini pasti kalian nanti dipertanyakan ya, bisakah saya menjual hadiah NFT saya? Iya, bisa teman-teman. Setelah expo berakhir, jadi setelah tanggal 31 Maret, kalian bisa nge-WD-nya langsung ke Transwallet. Nah, nanti bisa dijual juga teman-teman. Ya, kalau misalnya dibaca satu-satu kepanjangan teman-teman. Nanti nih, pokoknya intinya gini. Oh ya, kalian daftar dulu nih sebelum itu ya, ke menu profile, nanti isi nih entah itu alamat apa ya. Ini dompet, kalau di blockchain Ethereum wallet ID itu address Ethereum kalian di Transwallet, teman-teman. Nanti tempelin di situ ya. Jadi inti dari video ini, kalian bisa ngeklaimnya, cuman kalian harus stay terus karena ini banyak banget yang ngituin sih, ngituin event ini. Jadi kalian takut kehabisan gitu. Jadi kalian ini aja, misalnya ya, wah hari ini kehabisan nih, ya udah kalian besoknya itu harus bangun pagi untuk ngeklaimnya gitu, teman-teman. Siapa tahu kalian dapat item rare atau yang ini, kalau mimin ini common semua ya, istilahnya apa ya, nggak ada spesialnya gitu. Cuman ya, walaupun common, nanti bisa diklaim juga, bisa dijual, lumayan, gratisan kok. Oke, mungkin itu segitu aja ya teman-teman video kali ini. Maaf kalau misalnya videonya kelamaan atau banyak kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.